Tadi malam, tepatnya Minggu malam, tanggal 16 April 2022, Lesti Kejora dan Rizky Billar hadiri acara reunian para artis selebritis pemain sinetron Genta Buana. Pasangan yang berjulukan dengan nama Leslar tersebut menjadi bintang tamu serta tamu undangan paling spesial dalam acara itu. Berbagai momen lucu dan haru tak luput dari sorotan kamera kala mereka sedang berbincang-bincang bersama saat acara itu tengah berlangsung. Namun setelah acara itu selesai diselenggarakan, tanpa sepengetahuan Leslar, diam-diam ternyata barisan para pemain sinetron Genta Buana telah mempersiapkan hadiah mewah untuk Lesti Kejora dan sang suami tercintanya, yakni Rizky Billar. Namun sayangnya, hadiah yang diberikan oleh para pemain sinetron Genta Buana kepada Lesti Kejora dan Rizky Billar tak diperlihatkan sampai detik ini. Isinya apa? Sebelumnya, seperti yang diketahui, dalam acara reunian sinetron Genta Buana juga dihadiri oleh artis dan penyanyi lainnya seperti misalnya Vildan The Academy. Dalam acara tersebut, Lesti Kejora juga sempat mempersembahkan lagunya di atas panggung yang telah disediakan. Tak hanya itu saja, Lesti Kejora juga sempat berduet dengan Vildan The Academy yang membuat para tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut terpesona melihat penampilan mereka. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami dan tim minta maaf.